La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Desa yang tenang dan damai ini menjadi tumpuan masyarakat seluruh negeri Terengganu. Apatah lagi dengan kewujudan madrasah dan masjid yang bukan sahaja menjadi tempat beribadat, malah tempat memupuk perpaduan umat Islam keseluruhannya, khasnya di Terengganu. Di sinilah lahirnya seorang insan yang membawa obor menerangi masyarakatnya. Beliau telah berjaya menyuburkan masyarakatnya mengenali dan memahami syariat dan akidah Islam yang benar. Beliau mengajak masyarakatnya keluar daripada kegelapan dan kejahilan menuju cahaya yang terang. Membawa masyarakatnya keluar dari dunia yang sempit ke alam yang luas dan mencabar. Haji Abdul Rahman Limbung berjaya mencetus gerakan pembaharuan dalam masyarakatnya atas nama Islam. Beliau menjadi pemimpin rakyat yang sangat dihormati dan disegani kawan dan lawan. Nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid atau lebih dikenali dengan Haji Abdul Rahman Limbung. Ayuh je mai dari tani menikah dengan wali saya lah. Uang tu uang hasiljoh mukir. Perkahwinan antara Haji Abdul Hamid dengan Tun Tijah telah melahirkan tokoh ulama terkenal Haji Abdul Rahman Limbung. Keluarga ayahnya telah berhijrah ke Terengganu semasa zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang pertama menjadi Sultan Terengganu. Terdapat juga beberapa kajian yang menyatakan keluarganya berhijrah ke Terengganu pada pertengahan abad ke-19. Bondanya bernama Tun Tijah binti Tun Akut berasal daripada keturunan Tun Zain Indra, Raja Tersat pada masa Terengganu di bawah pemerintahan Kesultanan Johor. Oleh kerana berlaku perselisihan faham antara keluarga Tun Zain Indra dengan keluarga Tun Zainal Abidin yang pertama, maka mereka berpindah ke Basung, Ulu Telamong. Ada dua pendapat tempat kelahiran Haji Abdul Rahman Limbung. Pertama, di Jenggot Tong, Belada Kolam, Kuala Terengganu. Dan yang kedua, di Buluka Bilang, di Ulu Telemong. Dan pendapat ini ada kaitan dengan perasaan atau dorongan masyarakat setempat untuk meningkatkan imej masyarakat dan tempat berkenaan sebagai menonjol kemasyhuran ataupun menumpang kemasyhuran beliau. Limbung adalah suatu nama yang selalu dikaitkan dengan tokoh terkenal Haji Abdul Rahman Limbung. Kemungkinan besar beliau tidak lahir di sini. Gelaran Limbung diberikan kepada beliau kerana sering ke sini untuk mengajar agama dan selain itu menjalankan perniagaannya serta mengunjungi keluarganya di Mukim Tebak, Kemaman. Beliau dianggarkan lahir pada tahun 1868 kerana pada ketika pemberontakan rakyat pada tahun 1928, beliau dikatakan berusia 60 tahun. Dalam masa zaman kanak-kanak, Haji Abdul Rahman Limbung telah dihantar oleh bapanya ke Tanah Suci Mekah untuk tinggal dan belajar di sana. Beliau banyak menghabiskan masa dengan bapa saudaranya, Haji Tun Muhammad Zain, iaitu Tun Mamat. Ulaika ala hudam min rabbihim.
Jadi abang dah buat keputusan pertama nak hantar anak kita tu ke Mekah. Bukan apa bang. Nah, satu-satunya anak kita. Sini pula rasmi saya. Mendidik anak ni amanah Allah tiga. Nak melentur bulu mestilah dari hubung. Sejuk hati aku kalau anak kita ni jadi orang alim pula. Setelah kembali dari Mekah, Haji Abdul Rahman Limbong mendapati terdapat banyak institusi pengajian pondok didirikan di Terengganu. Sesetengahnya amat maju dan masyhur. Antara yang terkenal adalah Pondok Tokku Paloh, seorang ulama yang terkenal. Di Mekah, beliau tidak menuntut secara rasmi dengan mana-mana tuan guru. Pengajian beliau tentang agama Islam adalah secara tidak langsung. Oleh kerana merasakan dirinya masih serba kekurangan ilmu, beliau membuat keputusan mendalami ilmu agama dengan Tuan Guru Haji Yaakob Paya Pula. Kenapa ni Abdul Rahman? Ini pun tak boleh baca. Sama tu, saya akan belajar dulu. Kejadian tersebut amat menginsafkan Abdul Rahman. Lantas, beliau terus belajar siang dan malam. Akhirnya, beliau menjadi pelajar terpintar. Mudah menguasai pelajaran, malah diizinkan gurunya mengajar kanak-kanak yang lain. Haji Abdul Rahman amat menghormati gurunya. Beliau tidak pernah mengangkat mukanya, apatah lagi bertentangan mata sebagai tanda adab murid dengan guru pada waktu itu. Beliau tidak suka berbual-bual kosong dengan kawan-kawan seperjuangannya. Beliau lebih gemar bersendirian dan mentelaah kitab seorang diri. Sebenarnya, beliau baru pulang dari Mekah dan menganggap dirinya terasing dari rakan-rakan lain. Beliau seorang yang sangat sopan dan pemalu. Pribadinya cukup unik, ikhlas, suka merendahkan diri. Beliau tidak gemar menonjolkan diri. Ini adalah tanda-tanda awal bakat kepimpinan beliau. Sadaqallahulazim. Selepas mengaji dengan Tuan Guru Haji Yaakob Paya Bunga, beliau telah berguru pula dengan Tuan Haji Wan Musa Paya Bunga, Kuala Terengganu. Setelah tamat pengajiannya dengan beberapa guru agama, beliau berguru pula dengan tokoh ulama terkenal iaitu Tokku Paloh. Haji Abdul Rahman seorang yang setiasa dagangkan ilmu. Beliau mendalami ilmu tasawuf, iaitu satu disiplin ilmu yang melatih insan membersihkan jiwanya ke arah mendekati Tuhannya. Sadaqallahul Azim. Dari segi pengajian, Haji Abdul Rahman gemar mentelaah dan bersendirian. Mungkin juga beliau menuntut secara bersendirian dari Tokku Paloh, dan mungkin beliau mahukan perhatian khas dari Tokku kerana pencapaian beliau mendahului murid-murid lain. Pendidikan yang diterima dari ayahnya serta guru-gurunya membentuk pribadinya yang warak, tenang hati, bersopan santun tetapi keras dan tegas terhadap mereka yang engkar kepada perintah dan suruhan Allah. Sifat yang ada pada Haji Abdul Rahman Limbong ini mencerminkan sifat-sifat yang diperlukan oleh masyarakatnya. Pada mulanya, Haji Abdul Rahman Limbong datang dan bertemu dengan Tokku Paloh untuk memperhambakan diri sebagai khadam Tuan Guru. Ketika gurunya, Tokku Paloh, mengajar, beliau akan mencuri dengar pengajaran guru
sambil menatap kitab. Setelah menyadari minat Abdurrahman, Tokku Palu akhirnya memanggil beliau dan menjadikan beliau muridnya. Beliau amat menjaga soal makan dan minum. Beliau cukup berhati-hati agar tidak makan makanan yang haram dan syubhat. Tiba-tiba kelebihan dia sana, Tuhan tunjuk ke dia kerja sana, benda yang haram sana, dia tengok, tiga lepas dia tahu dah benda itu haram. Untuk makanan dia. Tebu. Tebukah. Tebu tu, saya tebuang dulu. Tak ada lah. Saya tebuang dulu, belum lagi sebagai tuan dia, saya tebuang, bawa ke dia, haram. Itulah. Itu aku Tuhan tunjuk ke dia. Dengan ilmu yang diperolehinya itu, barulah Haji Abdul Rahman berulang alik dari Beladau ke Paloh dengan menaiki perahu untuk merapatkan dirinya dan berguru kepada Tokku Paloh. Ternyata bahawa ada sebab-sebab tertentu mengapa Haji Abdul Rahman Limbung belajar dengan orang lain dahulu sebelum beliau belajar dengan Tokku Paloh. Sekurang-kurangnya, beliau telah ada pengalaman berguru dengan orang lain sebelum benar-benar berguru dengan orang yang lebih arif ilmu keagamannya seperti Tokku Paloh yang terkenal itu. Setelah diakui sebagai murid yang berkebolehan dan seorang yang gemar mendalami ilmu sufi, beliau telah diamanahkan oleh gurunya, Tokku Paloh, untuk mengajar dan berbakti kepada masyarakat. Haji Abdul Rahman telah mula mengajar di suraunya, iaitu di Jenguk Tong, Beladau pada akhir-akhir hayat Tokku Paloh. Setelah Tokku Paloh meninggal dunia, beliau telah mengajar di surau Said Al-Sagab. Semasa hayat Tokku Paloh, berlaku pertukaran mendidik anak. Tokku Paloh telah mengajar anak Haji Abdul Rahman, iaitu Cik Leh, sementara Haji Abdul Rahman mengajar anak Tokku Paloh, iaitu Said Al-Sagab. Ini merupakan satu pengiktirafan Tokku Paloh di atas kebolehan Haji Abdul Rahman Limbung dan menguatkan keyakinan masyarakat di atas kelayakan Haji Abdul Rahman Limbung. Haji Abdul Rahman mula mengajar di surau dan masjid sekitar Kuala Terengganu pada tahun 1920-an. Nama beliau mula menjadi sebutan dan makin terkenal standing dengan Tokku Paloh. Allah. Ini anak aku, Said Sagab. Aku harap kau didiklah dia betul-betul. Aku percaya dengan ilmu yang kau ada. InsyaAllah. Besar amanah Tuan Guru. InsyaAllah. Akan saya datang dia seperti minyak yang penuh. Tuan Guru, ini pula anak saya, Cik Leh. Saya juga berharap kiranya sudilah Tuan Guru menerima dia sebagai anak didik Tuan Guru sendiri. Semoga dapatlah dia menimba hikmah dari lautan ilmu yang ada pada Tuan Guru. Tuan Guru didiklah dia seperti mana Tuan Guru mendidik saya selama ini. InsyaAllah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beliau memiliki pribadi yang baik dan sangat mengasihi kanak-kanak, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Kamu bila besar nanti nak jadi apa, Wan? Tinggi cita-cita kamu tu, Wan. Bagus. Nak jadi hakim ni, kita dah belajar sungguh-sungguh. Tak boleh main-main. Ketika berjalan, beliau akan menegur dan memberi salam. Ini adalah contoh akhlak terpuji yang diamalkan oleh beliau. Sikap pemurah dan penyayang beliau amat disenangi. Beliau juga amat menghormati gurunya, orang-orang tua, dan orang yang lebih dewasa daripadanya. Dengan ilmu agama yang luas, pengalaman hidup yang padat, serta gaya kepimpinan sebagai tuan guru yang disegani di seluruh Terengganu, tidak hairan beliau muncul sebagai pemimpin masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman penjajah Inggeris. Sebagai Adin. Jadi, apa makna Adin? Apa makna pada perkataan Adin ini? Adin di sini membawa maksud cara hidup. Artinya, peraturan, artinya undang-undang, artinya adab-adab bagi manusia untuk hidup dan mentadbir dunia ini. Peraturan ini meliputi seluruh sudut dan ruang kehidupan. Semuanya tidak ada terkecuali. Artinya kita bangun pagi sampai ke tidur malam, semuanya tertakluk kepada Islam. Jadi tidak kira di mana, sama ada kita di kampung, sama ada kita di kota-kota besar, sama ada di sungai, sama ada di laut, sama ada di ladang, semua yang tertakluk kepada peraturan dan undang-undang Islam. Hatta untuk mentadbir, untuk memerintah negara pun tertakluk kepada Islam. Jadi tidak boleh sekali-kali kita lari daripada Islam. Mengucap saja kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi tiada Tuhan lain. Tiada Tuhan selain daripada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka tertakluklah kita kepada peraturan ini. Terikatlah kita dengan undang-undang ini. Salah seorang murid beliau yang terkenal di Ulu Telemong adalah Tun Sulong, iaitu sepupu beliau yang tinggal di Basong. Setelah Tun Sulong meninggal dunia, Haji Abdul Rahman Limbong telah mengahwini balu Tun Sulong, iaitu Wan Maimunah, kerana beliau ingin mengekalkan hubungan kekeluargaan. Pengajaran beliau meliputi seluruh Terengganu dan Pahang, di samping menguruskan perniagaannya. Kegiatan beliau membawa ke Besrah, Kuantan, Sambas, Jambi, Sarawak, Brunei, Riau, Kelantan, Patani, Siam dan Kedah. Beliau pernah menjelajah membawa barang dagangan ke Thailand, Kepulauan Indonesia, di samping beberapa negeri di tanah Melayu. Beliau juga banyak mengusahakan tanah kebun di Hulu Telemong. Haji Abdul Rahman Limbong bin Abdul Hamid merupakan seorang tokoh agama yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang tersendiri. Dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat negeri Terengganu, terutamanya di kalangan penduduk pendalaman. Selain daripada seorang tokoh agama yang terkemuka, beliau juga seorang ahli perniagaan. Pengembaraan beliau untuk mengajar sambil berniaga ini telah meluaskan pandangan dan meningkatkan kematangan beliau. Beliau banyak terpengaruh dengan ajaran pan-Islam
dan menyebarkan ajaran pembaruan Islam dengan penuh bijaksana dan hikmah. Beliau seorang yang rajin dan gigih berusaha dalam bidang ekonomi. Beliau mengusahakan sendiri keperluan material untuk dirinya sendiri. Beliau bertenun kain untuk dijadikan baju, membuat terompah, terendak, dan sebagainya. Sebelum kedatangan British, rakyat Terengganu bebas membuka tanah, membuat huma, bercocok tanam, mengambil hasil-hasil hutan, dan memburu tanpa sekatan. Kedatangan British ke tanah Melayu, khasnya Terengganu, telah membawa banyak perubahan. Kata Tokku, kita ada wangi, khalifah di bumi bertulang. Syariah dalam syarat tubuh negeri, hidup rakyatnya sejahtera, dirahmati. Kata Humphreys, dari tinta perjanjian atas nama siasat membangun negeri, mengembang ekonomi, maka mulai hari ini termaktub bahara sawah pendang hasil hutan tertakluk di bawah enakmen undang-undang istihad. Ingkar kepada kita sama juga terhaga kepada rakyat. Pesan Tokku dalam bisik Tok Limbung sudah titis berwaris bahwa tanah ini takdirnya syariah. Dari hulu ke kuala, dari gunung ke belantara, milik bersama. Ini tempat kita dikerah, tempat kita berderah. Zakat dibayar, cukai terlunas. Tegak tengkolok di hulu, langit tinggi dijunjung. Cerai Pak Tani, tanah kita bukan milik Humphrey. Mengapa dia diberikan cokman menita-nita? Ambil pas menanam padi, ambil pas hasil belantara. Suka itu, suka ini, dulu segala-galanya mudah. Kini, semuanya payah, terjelepak di tanah sendiri. Mr. Humphreys, Tok Limbung menderhaka kepada raja. Berkampung petani di Hulu Bangka atas telunjuk. Sekarang marah ke istana. Tuanku dalam bahaya. Takbir bergema di telinga. Sekuat gema ledak pun. Mayat petani bergelimpangan pada kacau. Bertanya Tok Limbung, mengapa kita dituduh menderhaka? Selamanya kita menobatkanlah. Khalifah yang punya syariat, perintah dengan syahadat, penuh berkah. Dari dulu wali takbir, negeri makmur berluah rezeki. Kini rakyat terjepit. Kalau mereka bangkit menjangkau, bukan menyanggah wali sendiri. Sanggahkan Inggris yang mengarah negara. Tidak. Tidak sekalikan. Kita tidak menderhaka. Hey, Draman. Kamu dengan datang ke balai polis untuk beri keterangan tetapi pernah haram di Telemung baru-baru ini. Tapi ingat, Rahman, ini adalah amaran kalau kamu tidak hadir.
saya akan gunakan kekerasan. Merdeka, semerdekanya.